So, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada nakama sekalian. So, dalam video ni aku nak sembang sikit pasal teori tentang macam mana Joy Boy akan kembali ke dalam present day di dalam dunia One Piece. So, by the way, ni video part 2 tau, sebab aku ada sembang sikit pasal Joy Boy dalam video part 1. So, siapa yang tak tengok lagi boleh pergi tengok, sebab dalam video ni aku akan banyak sembang gunakan teori-teori yang aku dah sembang dalam video part 1. So, better pergi tengok dulu lah sebelum kau layan video ni. And by the way, for those yang first time nampak aku, hampa bolehlah tolong like dan subscribe video ni, sebab benda tu memang aku sangat hargai. So, tanpa membuang masa, jom kita sembang pasal teori tentang macam mana Joy Boy akan kembali. Cerita Joy Boy akan kembali dalam present day of One Piece ni actually dah hint lama dah tau. Sebab kalau kita tengok balik dalam Fisherman Island punya story arc, daripada situ lagi Oda dah hint di mana Joy Boy akan kembali ke dalam present day. And then kalau kita tengok balik sampai chapter 972, in which time ni tengah flashback Oden, yang Oden dah hampir mati tu, Oden actually dia pernah mention yang dia nak membuka sempadan Wano supaya dia boleh menyambut seseorang yang akan datang daripada masa lampau. So benda ni memang macam satu hint yang besar lah, di mana Joy Boy dia akan kembali and for some reason dia akan datang dekat Wano. Kenapa dia nak datang dekat Wano? Kita pun tak tahulah pasal apa lagi kan. Dan untuk menyokong lagi teori tersebut, kalau kita tengok pula dalam chapter 1014, okay ni spoiler sikit lah untuk anime punya watcher. Dalam chapter 1014, setelah Luffy jatuh ke dalam laut tu, masa Kaido tengok Luffy jatuh dalam laut tu, Kaido sendiri pun cakap yang nampak gayanya Hang ni bukan Joy Boy. So dekat sini pun kita boleh nampak yang Kaido duduk dekat Wano pun sebab dia nak tunggu Joy Boy. So memang obvious sangat lah sekarang ni yang Joy Boy dia akan kembali dalam storyline One Piece, dan for some reason dia akan datang juga dekat Wano. Kenapa nak datang kat Wano? Itu kita tak tahu lagi lah, yang ni yang kita nak sembang. So semalam aku duk scroll lah Reddit kan, duk baca fan theory pasal apa yang berkenaan dengan Joy Boy ni. And aku rasa aku boleh come up dengan 3 potential lah macam mana cara-cara Joy Boy akan kembali. So the first one ialah Joy Boy ni mungkin hanyalah satu gelaran, gelaran yang diberikan untuk seseorang individu. So mungkin ayat yang Joy Boy akan return tu bukanlah bermaksud Joy Boy yang daripada Void Century tu akan time travel ke hadapan dan kembali, tapi mungkin dia bermaksud bahawa orang di masa depan tu lah yang akan membawa, akan mengambil gelaran Joy Boy dan akan sambung lah perjuangan Joy Boy yang pada masa yang lampau. Tu first theory. Second theory pula ialah reincarnation. Ramai orang buat teori mungkin Luffy ni ialah reincarnation of Joy Boy. For those yang tak tahu reincarnation tu apa, itu tak apa, sekejap kita sembang juga pasal reincarnation ni. And then the third theory ialah mungkin Joy Boy akan kembali di masa present day ni menggunakan time travel. Sebab kita tahu Toki, which is isteri kepada Kozuki Oden, dia ada power untuk travelkan someone daripada masa lampau ke masa hadapan. So mungkin Joy Boy akan kembali dengan cara tersebut. So tak apa, kita akan sembang tiga-tiga teori ni dalam video ni. So video ni mungkin akan jadi panjang sikit lah. So ya, yeah. So kita sembang luar pasal first theory, in which Joy Boy ni hanyalah satu gelaran. Okay, so dalam video part 1 tu aku ada buat satu teori kan, di mana kemungkinan Joy Boy ni merupakan satu raja dekat Great Kingdom. Great Kingdom ni merupakan kingdom yang paling hebat lah dekat zaman Void Century dulu, sampailah dia dikalahkan oleh enemy yang kalahkan dia tu. And then actually ada satu lagi teori lah yang memang famous among One Piece punya fanbase, in which Great Kingdom ni mungkin merupakan tempat asal D-Clan yang original punya. So mungkin dekat present day ni orang-orang yang ada Will of the D ni mungkin cucu cicit kepada orang-orang yang hidup dekat The Great Kingdom tu dulu lah. Dan mungkin Joy Boy ni macam satu gelaran kepada ketua yang memimpin kepada semua D-Clan dekat The Great Kingdom ni. So sesiapa saja yang boleh memimpin dan boleh jadi ketua kepada D-Clan ni, mereka lah dapat gelaran Joy Boy. So sekarang kita dah assume yang Joy Boy ni merupakan satu gelaran kepada pemimpin dekat D-Clan ataupun pemimpin yang dekat Great Kingdom tu. So dulu masa dekat zaman Void Century, Joy Boy dekat zaman Void Century tu gagal untuk mengalahkan enemy kepada Great Kingdom tersebut, in which enemy tu kita assume ialah the world government yang kita tahu sekarang. So whoever yang sekarang ni nak dapatkan gelaran Joy Boy tu, dia mestilah part of the D-Clan and dia juga mestilah jadi someone yang sambung legacy The Great Kingdom tu, in which mengalahkan enemy yang The Great Kingdom tu asalnya tak berjaya nak kalahkan. So let's say lah, if Luffy nak dapatkan gelaran Joy Boy tu, dia mestilah jadi someone yang kuat. So mungkin in the future dia dah jadi Yonko atau mungkin dia dah jadi The Pirate King. So time tu dia dah ada influence yang kuat, so dia dah boleh memimpin semua D-Clan untuk nak jatuhkan the world government, in which enemy kepada The Great Kingdom dulu.
Cuma kali ni Joy Boy ni, English Luffy ni, bukan sahaja boleh memimpin kesemua D-Clan, tapi at the same time dia dah memimpin satu dunia. Sebab kita tahu Luffy memang pengaruh dia kuat, and bila dia dah jadi Pirate King nanti, memang akan ramai orang yang ikut dia. So ni pun salah satu teori lah, di mana apa yang dimaksudkan dengan Joy Boy akan kembali tu. Second teori ialah Luffy merupakan reincarnation of Joy Boy. So mesti yang buat pertanyaan, reincarnation tu apa? So kalau hampa search kat Google, Google actually cakap yang reincarnation ni bermaksud the rebirth of a soul in another body. So apa maksud dia? So reincarnation ni maksud dia, contoh lah, macam kalau Joy Boy dia dah mati masa zaman Void Century tu, so dia punya roh tu akan akan dihidupkan semula di dalam jasad yang lain, dan dia akan dilahirkan semula sebagai orang yang berbeza. Maksudnya soul tu orang yang sama, soul yang sama seperti Joy Boy, tapi dia tak ada apa panggil memory masa-masa lampau. And actually reincarnation ni memang quite common lah dalam shonen punya anime. Contoh kalau dia tengok anime yang famous, contoh Naruto Shippuden. Dalam cerita Naruto pun ada je pasal reincarnation, in which kalau dia tengok dalam Fort Ninja War punya arc dalam Naruto tu, kan it was revealed yang Naruto dan Sasuke merupakan reincarnation of Ashura dan Indra. Sebab Ashura dan Indra ni kan anak kepada macam ninja god apa benda tak, yang Hagoromo tu. Dan dalam arc tu juga kita found out yang rupa-rupanya Hashirama dan Madara pun sebenarnya reincarnation of Ashura dan Indra. And then bila Hashirama dengan Madara pun dah mati, barulah benda tu reincarnate pula dalam badan Naruto dan Sasuke. So selalu bila orang introduce pasal reincarnation dalam satu jalan cerita ni, selalunya dia involve pasal takdir, destiny. Contoh juga macam cerita Naruto Shippuden tu, kan dulu Ashura dan Indra mereka dua bergaduh and mereka fall apart. And then masa dekat Hashirama dengan Madara pun, sebabkan mereka dua ni reincarnation of Ashura dan Indra, mereka dua pun bergaduh dan fall apart. So nampak takdir tu kembali berlaku benda yang sama dekat setiap generasi. And dekat Naruto dan Sasuke pun mereka bergaduh, tapi sebabkan Naruto ni dia ada Wheel of Fire, dia boleh break the destiny, dia boleh lawan takdir, and mereka dua pun actually berbaik, Naruto dan Sasuke. So inilah contoh yang aku nak cakap pasal reincarnation punya story arc. So what if yang Joy Boy ni pun dia ada juga dia punya own reincarnation untuk setiap generasi yang akan datang. Contoh benda yang sama seperti macam mana Ashura dan Indra ni, dia ada dia punya own reincarnation untuk generasi yang akan datang. Kira ada Hashirama dan Madara, and then Naruto dan Sasuke. So mungkin Joy Boy pun dia ada dia punya own reincarnation untuk setiap generasi yang akan datang. Dan mungkin boleh jadi dalam generasi Gold D. Roger, Gold D. Roger tu lah merupakan reincarnation of Joy Boy, dan untuk era Luffy sekarang, Luffy lah reincarnation of Joy Boy. So ni macam teori pasal reincarnation lah yang orang dah sembang ni. Cuma masalah dengan teori reincarnation ni ialah, let's just say lah, setiap generasi tu ada dia punya reincarnation of Joy Boy, and time gap di antara Void Century dengan present day sekarang ni ialah 800 tahun. So let's just consider yang satu abad ada satu reincarnation of Joy Boy. So that means kita dah ada 8 generasi of reincarnation of Joy Boy. Dan dah ada 8 apa reincarnation of Joy Boy pun, takkan none of them masih tak berjaya nak kalahkan the world government. So macam pelik lah juga kan. So untuk nak jawab soalan tu, aku macam ada satu teori lah. Tapi benda ni macam little bit stress lah, and it's a bit complicated, so make sure dengar elok. Sebab aku tahu aku experience reincarnation tadi pun macam dah complicated sikit, tapi tak apa, apa dengar je elok. Okay ya. So what if the destiny of Joy Boy ni, apa takdir seorang Joy Boy ni, bukanlah untuk mengalahkan the world government. Okay, macam prophecy dia tu bukan Joy Boy yang mengalahkan the world government. Sebab instead, Joy Boy ni sebenarnya dialah orang yang boleh membuatkan Poseidon unlock dia punya full potential. So kenapa aku cakap macam tu? Okay, dengar elok. So kalau kita ingat balik dalam Fisherman Island punya arc, in which time tu Robin baca apology letter daripada Joy Boy tu kan, dia dah cakap yang Joy Boy ni minta maaf dekat Poseidon sebab dia gagal nak tunaikan janji. So daripada sini kita boleh nampak lah yang Joy Boy masa 800 tahun yang lepas tu dengan Poseidon ada macam sort of romantic punya relationship lah. Oh, mungkin mereka dua related with one another. So what if ah, kunci untuk mengalahkan the enemy kepada Great Kingdom tu, in which the world government, ialah dia kena ada Joy Boy, harta karun One Piece, dan juga the three ancient weapon. And purpose of Joy Boy ni ialah supaya dia boleh make sure Poseidon boleh unlock dia punya full potential. Sebab kalau kita tengok balik dalam Fisherman Island punya arc, Shirahoshi ni, in which Poseidon generasi sekarang,
dia macam penakut sikit tau. Tak boleh unlock lagi lah dia punya full potential kan. Sebab bila dia jumpa dengan Luffy, Luffy duk kutuk dia kan. Duk panggil Yowa Hoshi, duk panggil apa, Coward Shirahoshi kan. Sebab duk kutuk-kutuk dia, panggil penakut. Lepas tu macam Luffy lah yang memberi kata-kata semangat and so on, yang telah berjaya membuat Shirahoshi menjadi lebih berani. And as a result, dia berjaya unlock dia punya power, which dia boleh control semua Sea Kings tu kan. Ni yang aku sembang ni, considering as Luffy sebagai reincarnation of Joy Boy. So, benda ni mungkin tak boleh berlaku dekat Joy Boy-Joy Boy yang sebelum ni, reincarnation of Joy Boy sebelum generasi Luffy. Sebab apa? Contoh kalau kita tengok Roger, let's just say lah, if Roger ni pun reincarnation of Joy Boy, dia tak boleh nak jumpa Poseidon. Sebab kalau kita tengok bila dalam chapter 967, masa Roger dah dewasa, Poseidon actually tak dilahirkan lagi kan. Sebab time tu Roger dia hanya dalam 1 tahun je lagi time span sebelum dia mati, and Joy apa, Poseidon ni lagi 10 tahun baru dia lahir. So what if dalam semua generasi yang sebelum ni, Joy Boy dan Poseidon ni macam mereka tak exist dalam masa yang sama. Mereka macam apa, timeline tu tak synchronize. Mungkin ada dalam 5 generasi yang lepas Poseidon dah lahir, tapi reincarnation of Joy Boy tak dilahirkan lagi. Ataupun mungkin Joy Boy dah lahir, tapi Poseidon pula yang tak lahir, in the case of macam Roger. Plus kalau kita tengok pun dalam manga dan anime, kita boleh nampak banyak kali Roger cakap yang dia pun ni sampai Laugh Tale terlalu awal. Kenapa dia cakap terlalu awal tu? Mungkin ada related dengan Poseidon, sebab mereka sampai Laugh Tale tu terlalu awal sebelum Poseidon dilahirkan. So from this mungkin kita boleh macam dapat satu hint lah, di mana mungkin masa Roger sampai Laugh Tale tu, dia dah jumpa harta karun One Piece, tapi somehow dia macam tak boleh menggunakan harta karun One Piece tu at his full potential. Sebab mungkin harta karun One Piece tu memerlukan 3 ancient weapon, and time tu satu ancient weapon tak cukup. So sekarang ni, dalam era yang sekarang, 3-3 ancient weapon tu dah cukup. In which Shirahoshi, Poseidon dah dilahirkan, and then kita ada Pluton dan Uranus. In which Uranus pun kita tak tahu apa langsung lagi lah. So mungkin disebabkan generasi sekarang ni, in which the reincarnation of Joy Boy mampu fulfill dia punya destiny tu. Sebab apa? Sebab dia dilahirkan sama dengan Poseidon. I mean, aku tahu benda ni macam a little bit of a stretch lah, teori ni kan. Sebab aku dah baca orang cakap si reincarnation, tapi aku macam tak boleh nak make sense sangat apa yang relevannya dengan reincarnation punya teori. So yeah, I guess that is one of the way. I mean, aku rasa at this point mesti ramai lah kata aku macam buat paletar apa semua. I mean, nama pun fan teori kan, si lah kena buat paletar kan. So yeah, tu lah. Mungkin boleh jadi juga si reincarnation. Tapi actually aku tak apa nak minat kanya dengan teori reincarnation ni. Sebab benda macam reincarnation ni, dia macam cliche tau dalam shonen punya anime. In which macam contoh lah, tiba-tiba dalam storyline tu ada satu kisah lampau, ataupun ada satu karakter ni cerita di mana satu hari nanti akan ada satu karakter ni, satu watak, satu manusia ni dilahirkan, and manusia ni lah yang akan selamatkan dunia, yang akan kalahkan enemy tu. And then turns out orang tu rupanya watak utama kita. I mean, benda ni macam banyak kan berlaku dalam anime kan. So aku kalau boleh tak mahu lah One Piece pun ikut benda-benda klise macam ni. So yeah, actually aku pun tak berapa nak minat sangat dengan reincarnation punya teori. So tapi tak apa, kita sambung pada teori ketiga pula. Okay, so teori ketiga ni ialah, what if Joy Boy yang memang daripada Void Century tu, dia time travel ke masa hadapan. Sebab actually teori ni pun make sense, sebab time travel is real dalam dunia One Piece. Sebab kita dah tengok King Amon and the gang pun, dia memang time travel daripada masa lampau ke masa hadapan dengan menggunakan ability Toki. Nah, kita tahu Toki ni dia makan the fruit Toki-Toki no Mi. And the fruit Toki-Toki no Mi ni, dia boleh membuatkan someone daripada masa lampau hantar ke masa hadapan. Tapi nak patah balik tak boleh. So what if Toki dekat zaman Void Century dulu? Sebab kita ingat Toki ni pun memang dia datang daripada zaman Void Century. So what if masa The Great Kingdom dulu tu dah nak kalah, memang dia dah tahu dah fakta kan, dah tak boleh buat apa. So dia rasa macam dia nak sambung juga perjuangan dia, tapi dia tahu yang kalau dia nak buat dalam masa sekarang ni, dia tak boleh buat apa-apa. So apa yang dia buat, dia minta Toki hantar dia ke masa hadapan. So mungkin time tu Toki dia hantar ke masa hadapan, tapi dia macam tak sure berapa banyak masa hadapan. Sebab kalau kita tengok dalam flashback Odin pun, it was revealed yang Toki pun dia sedang mencari someone. And masa dia cakap tu, Odin ada cakap yang someone yang dia cari tu actually akan datang 20 tahun di masa hadapan. In which 20 tahun masa hadapan tu ialah present day di dalam storyline One Piece lah. And tak dilupakan jugalah masa saat Odin nak mati tu, dia ada cakap yang the reason kenapa dia nak kena buka sempadan Wano ni ialah sebab dia nak menyambut seseorang yang akan datang daripada masa lampau. Sebab ayat dia tu dia cakap, aku baca ayat dia,
when that figure appears after an 800 year span, this country must be prepared to welcome and work with them. So kat sini boleh nampak yang Odin referring kepada someone yang datang daripada 800 tahun yang lepas. So benda ni aku rasa memang tak lain dan tak bukan, memang Odin dia tengah tunggu Joy Boy. So Odin memang aware gila lah pasal Joy Boy ni. So sekarang bila kita dah tahu pasal benda ni, yang peliknya sekarang ialah macam mana Odin tahu yang Joy Boy akan kembali and datang dekat Wano, and apa relationship Joy Boy dengan Wano eh? Sebab kalau kita ingat balik, batu poneglyph ni pun yang ukir batu poneglyph tu actually geng-geng Kozuki clan. So daripada sini kita boleh nampak lah yang actually geng-geng Kozuki clan ni pun dia somehow macam ada relationship lah dengan The Great Kingdom dulu. Sebab kalau aku tengok video part 1 aku dulu, aku dah cakap kan yang poneglyph ni merupakan satu message daripada The Great Kingdom. Sebab mereka dah tahu mereka dah nak kalah kan, so mereka nak lah sebarkan informasi tentang enemy ni supaya generasi akan datang akan sambung pertarungan mereka ni. Dan orang yang Great Kingdom ni percayakan untuk sebarkan informasi ni ialah Kozuki Clan. Sebab geng-geng Kozuki Clan ni lah yang ukir dekat batu poneglyph tu kan. So the fact yang The Great Kingdom ni percayakan Kozuki Clan untuk sebarkan message tersebut, it just show us di mana Kozuki Clan dan Great Kingdom ni somehow dekat The Void Sentry dulu, mungkin mereka dua ni macam satu ally, ally yang sangat rapat lah. Sebab kalau fikir logik pun, dah kenapa Kozuki Clan nak kena apa, sanggup nak sebarkan mesej tu seluruh dunia kalau mereka ni memang tak ada relation dengan The Great Kingdom. So mungkin lah Odin mengembara dengan geng-geng Goldie Roger ni, dia kan dah baca banyak poneglyph kan. So mungkin dia dah jumpa satu poneglyph yang menceritakan tentang sejarah dalam Void Sentry tu, and from there dia macam found out yang rupa-rupanya dia punya tok nenek Kozuki dulu tu salah satu ally dengan The Great Kingdom juga. So setelah Odin dapat tahu benda ni, dia pun rasa macam dia nak sambung legasi tersebut, in which nak sambung perjuangan menentang enemy kepada Great Kingdom tu. I mean, boleh jadi juga lah kan. Plus mungkin the reason kenapa dia nak kena ready buka sempadan tu dan prepare Joy Boy untuk datang dekat Wano ialah mungkin lah, mungkin dekat masa Void Sentry dulu tu, ketua kepada Kozuki Clan ni actually memang sahabat dengan Joy Boy, and Joy Boy memang dah ready lah plan dia nak pergi masa hadapan dan sambung pertarungan tersebut. Tapi Joy Boy mungkin dia macam risau lah yang kalau dia pergi masa hadapan 800 tahun yang akan datang, mungkin dia tak ada ally langsung. So kalau nak menentang seseorang, itulah satu yang mustahil. So yang ketua kepada Kozuki Clan yang dekat zaman Void Sentry ni, yang kemungkinan kawan dengan Joy Boy ni, mungkin dia rasa macam tak apa, aku akan buat Wano sebagai hang punya ally dekat masa hadapan nanti. So aku akan make sure yang aku akan sampaikan message ni ke generasi-generasi yang akan datang melalui poneglyph juga. So mungkin somehow Odin dah berjaya jumpa message tu, and dia pun nak sambung lah legacy kepada Joy Boy tu, supaya bila Joy Boy dah sampai kat masa depan, dia boleh datang kat Wano, and Wano tu jadi dia punya ally, and dia boleh teruskan dia punya perjuangan. I mean, this is just a theory kan, kita pun tak tahu apa yang berlaku. So ya, yeah, mungkin boleh jadi kan, mungkin lepas habis Wano kan, mungkin Luffy dah kalahkan Kaido, tiba-tiba anime One Piece ni dekat dekat island lain kan. Dia tunjuk somewhere in a remote island in the world of One Piece. Lepas tu tiba-tiba ada cahaya besar keluar daripada langit, dan boom, ada someone jatuh. Lepas tu kamera macam bergerak dekat orang tu, tiba-tiba orang tu berbanyak Joy Boy. Lepas tu pump, to be continue kan. Boleh lah jadi macam tu kan, kalau jadi macam tu style agak lah bagi aku kan. Plus if Joy Boy return dekat Wano pun, mungkin dia akan jumpa dengan geng-geng Straw Hat Pirate, and dekat sini pun mungkin dah boleh start lah set up untuk the final war. Sebab kalau kita tengok balik pun, Wano ni pun dah set up dia lama daripada Punk Hazard lagi kan. Sebab Punk Hazard lagi dia plan nak serang Kaido, tapi lepas Punk Hazard tu kita pergi dekat Dressrosa, and then kita pergi dekat Big Mom punya story arc, and then baru Wano kan. So nampak story arc daripada satu ni nak leading kepada ni panjang. So mungkin boleh jadi benda tu juga, lepas Wano ni dia akan ada banyak a few story arc leading kepada final war punya arc di dalam dunia One Piece. So ya, yeah, mungkin boleh jadi lah. By the way, dalam video ni semua teori lah, kau jangan confuse dengan cerita betul lah. So ya, yeah, dekat 25 minit aku berpalatau dalam video ni. So aku rasa tu lah video aku pasal teori-teori Joy Boy. So hangpa boleh lah komen teori mana yang hangpa suka. Mungkin hangpa ada teori link ke apa, boleh lah share dekat komen. And kalau hangpa ada feedback ke apa, nak bagi tahu aku macam something-something benda yang boleh improve ke apa, boleh lah kita dekat komen. Sebab aku curious juga berapa ramai yang tengok sampai habis kan. So ya, yeah, tu je lah. Thank you.